Oke sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat, di channel Tukang Gaming ya sobat ya. Alright man, jadi dalam kesempatan kali ini Bang Redo akan melanjutkan game Sakura School Simulator lagi nih sobat. Dan di sini kita akan mencoba untuk mengetes kekuatan dari Boboiboy di Sakura ya guys ya. Kemarin Bang Redo telah mencoba kekuatan atau kuasa dari Agent Ali ya sobat ya, untuk melawan Yakuza Himawari dan Yakuza Momogumi guys. Kali ini kita coba tes kekuatan dari Boboiboy ya guys ya, untuk menghadapi Yakuza Himawari dan Yakuza Momogumi guys. Kira-kira apakah Boboiboy mampu untuk menghadapi musuh-musuhnya seperti Agent Ali? Langsung saja kita coba ya guys ya. Dan kita langsung saja pergi ke markas Yakuza Himawari dulu yang pertama ya sobat ya. Lihat ini, Boboiboynya juga cepat kekuatannya sobat. Larinya juga kencang ya. Oke, kita cari. Mana mereka? Nah ini mereka. Hei kamu, cepat panggil bos kamu sini cepat. Boom. Boom, boom. Hei, siapa kamu? Ayo cepat panggil bos kalian. Bos kami ada di dalam. Hadapi kami dulu. Oh, hadapi kamu dulu. Oke, sip. Kita hadapi dia dulu sobat. Baru beberapa tumbukan saja mereka sudah terplanting ya kan. Lihat nih, darah mereka aja udah berkurang setengah itu. Sini kamu, puak-puak. Makanya cepat panggil bos kalian. Hadapi kami dulu, hadapi. Ayo, aku akan hadapi dulu. Pum pum pum. Oke, ntar lagi mereka akan meninggoy guys. Oke, yang ini udah meninggoy kayaknya. Oke, satu lagi, sip. Dua orang sudah meninggoy guys. Oke, sip. Kita langsung masuk ke dalam. Waduh. Aduh, kenapa ini guys? Malah ngebug. Wah, oke. Akhirnya kita berhasil keluar ya guys ya. Mantap jiwa cuy. Hai kalian, sini semuanya. Mana bos kalian? Hei, kamu siapa? Aku adalah Boboiboy. Cepat, panggil bos kalian. Bos kami ada di atas. Sebelum kalian nak kamu hadapi bosku, hadapi kami dulu. Oh, kalian mau menghadapiku? Aduh, kalian aja tidak dapat memukulku ini. Mereka lemah sekali sobat. Lihat, mereka tidak dapat memukul kita dari tadi kan. Sini. Hah, kalian sangat lemah sekali. Menghadapi Boboiboy aja kalian nggak sanggup. Bagaimana sih kalian ini? Boom. Oke, beberapa ada yang meninggoy ini sobat. Kita bikin dulu mereka ini meninggoy semua ya. Boom, oke, udah meninggoy. Mana lagi? Bangun. Oh, yang ini masih bangun. Boom, oke, sudah nggak ada lagi sepertinya. Oke, kita ke atas guys. Karena bos Yakuza ada di atas ya sobat ya. Hei, panggil bos kamu cepat. Hei, ada apa ini? Kenapa kamu memanggilku? Aku adalah Boboiboy. Aku ingin mengetes kekuatan untuk menghadapimu. Wah, di sini sempit sekali guys. Ayo kita keluar sini kamu bos Yakuza. Hadapi aku. Sini. Lemah sekali Yakuza Himawari ini ya, menghadapi Boboiboy yang hanya seorang diri mereka tidak sanggup ya kan. Pum 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 pum, kita habisi mereka semua ya sobat ya. Mana lagi? Sini kalian cepat. Mereka terpelanting semua dong. Pum 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 pum. Ah, dasar lemah sekali guys. Pum 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 pum. Bosnya mana ya? Ini dia bosnya. Hei, aku bosnya. Kenapa kamu? Sini. Kamu siapa? Aku adalah Boboiboy. Ayo lawan aku. Pum pum pum. Boboiboy, temannya Agent Ali ya? Iya, aku temannya Agent Ali. Sini kamu. Lemah sekali guys. Oke, sepertinya anak buahnya sudah kalah nih. Tinggal bos-bosnya lagi ya kan. Hei, kita satu lawan satu ini. Yo, kita satu lawan satu nih. Anak buahku ternyata sudah kamu kalahkan ya. Iya dong, sudah gue kalahkan. Sudah kita kalahkan semua guys. Pum 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 pum. Oke, tinggal satu nih. Tata rasakan kamu. Pum pum pum. Oke, darahnya tinggal setengah lagi guys. Oh, seperempat lagi malahan. Kamu harus kalah ini. Mana dia sobat? Anita tak. Bam 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 bam. Oke, sudah kalah sobat. Saatnya kita langsung menuju ke tempat Yakuza Momogumi ya. Yakuza Himawari sudah kita kalahkan. Saatnya ke Yakuza Momogumi guys. Oke, Himawari sudah dikalahkan ya.
Kita pakai terbang saja kekuatan super terbang dan kita hancurkan gedung-gedung mereka ya. Ya, tupum. Pum. Aduh, nggak mau hancur, sobat. Waduh, nggak mau hancur gedungnya ya. Oh, nggak mau hancur ternyata. Ya udah deh, langsung aja kita hajar. Hei kamu, panggil pasukan kamu cepat. Pam. Oke guys, wow, sudah muncul ini. Yakuza Momoguminya. Wah, mereka menyerang kita, sobat. Oh my god, cuy. Oke, kita hadapi. Ini dia bosnya. Kita langsung saja ke tempat bosnya ya. Oke. Sini, tembak sini cepat. Tembak sini. Kejebak dong dia. Ayo, kalian semua tembak ke sini. Aduh, kita kena basoka, sobat. Pum, rasakan kamu. Aduh, kita kena basoka. Ah, kita ajar dulu bosnya ini. Aduh. Oke, dia udah menggunakan samurai ya. Aduh, mereka mengkroyok kita, sobat. Inilah sebenarnya Baredo malas menghadapi Yakuza Momogumi ini ya. Mereka suka sekali spam basoka ya kan. Lihat ini. Aduh, tidak. Pum. Oh, darahnya berapa lagi tuh? Darahnya tinggal sedikit. Aduh. Slow dong. Oke, kita harus musnahkan dulu bosnya ini. Aduh. Keluar dulu Baredo. Aduh, kita nggak diberi napas, guys. Kita keluar dulu ya. Kita nggak diberi napas ini untuk menghadapi mereka ya. Nah, tuh di bawah rame itu. Sini kalian. Aduh, kita terpelanting. Aduh, kasihan sekali bawa boy, cuy. Aduh, slow. Pum, rasain kamu. Wah, bos Yakuza sudah meninggoy, sobat. Bos Yakuza sudah meninggoy ya. Wah, ini yang di atas ini siapa ini? Wah, ini pasukan juga ya. Tembak. Rasakan kamu. Kena sendiri kan? Ternyata Boboiboy banyak sekali menghabiskan darah ya, sobat ya. Setengah darahnya ini nih. Aduh. Oke, kita hadapi lagi. Rasakan kamu. Aduh. Sini kamu. Aduh. Aduh, cuy. Sini kamu. Aduh. Aduh, kita dihajar habis-habisan, guys. Kasih dong napas sedikit. Aduh, nggak dikasihnya napas kita, sobat. Aduh, memang mereka nih kan. Sebaiknya kita pancing mereka ke sini biar gedung ini hancur, sobat. Ayo tembak gedung ini cepat. Nice. Gedungnya terhancurkan dong. Oke, sobat, misi kita sudah komplit ya. Yang pertama kita sudah mengalahkan bos dari Yakuza Himawari. Sekarang sudah mengalahkan juga bos dari Momogumi, cuy. Oke, untuk mereka ini ada berapa lagi ya? Ada sisa 5. Kita habisin aja lah ya. Sini kamu. Pum. Aduh. Darah kita sedikit lagi. Oke. Pum, rasakan kamu. Aduh, ngapain pakai basoka? Ini nggak perlu pakai basoka. Cukup pakai tangan kosong aja ya kan. Oke, apakah masih ada? Oh, masih ada. Aduh, nggak ada alat banget sih ini orang. Aduh, darah kita sedikit lagi, guys. Kita nggak boleh kalah. Agent Ali aja berhasil mengalahkan mereka, ya kan? Masa Boboiboy nggak bisa sih? Oke. Pum. Aduh. Meninggal kah? Aduh. Mission failed, guys. Ternyata lebih kuat Agent Ali, ya. Agent Ali sanggup mengalahkan Yakuza Momogumi, guys. Sedangkan Boboiboy tidak sanggup mengalahkan Yakuza Momogumi, ya. Berarti tes kekuatannya cuma sampai di situ, guys. Oh my god, di next lain waktu mungkin bisa kita coba lagi, kan. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian prediksi sebenarnya kuat Boboiboy apa Agent Ali ini? Coba komentar di bawah ya, guys, ya. Oke, sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya ya, sobat ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.